Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sebab satu orang doa 70 ribu orang ditolak. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Keturunan Bani Israel ini hendak menyampaikan keluhan. Persediaan air semakin menipis, mendekati habis. Kemarau berkepanjangan, banyak ternak yang mati, pohon dan tumbuhan lain pun bertumbangan. Hanya manusia yang masih mampu bertahan hidup karena optimasi akalnya. Berbagai cara ditempuh demi usia hidup yang lebih panjang. Maka kedatangan mereka kala itu menuntut Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan karunia rahmatnya berupa hujan yang tercurah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, karena kondisi penceklik yang semakin menjadi, Nabi Musa alaihissalam pun mengumpulkan rakyatnya. Beliau berkomunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar diturunkan hujan. Ia langsung memberikan jawaban kepada Nabi Musa alaihissalam. Meski ada 70 ribu orang yang hadir, Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan doa tersebut lantaran satu orang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, satu orang tersebut telah melakukan dosa dan maksiat yang nyata selama 40 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jika ia bertobat, maka hujan akan segera diturunkan. Ia pun memerintahkan kepada salah satu rasul ulul azmi itu untuk menyampaikan kepada jamaah agar orang yang berdosa segera keluar dari barisan. Mendengar seruan Nabi Musa, lelaki pendosa ini langsung bertobat. Ia menyesali semua perbuatan dosa yang dilakukan, kemudian berniat kuat untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Lelaki ini berdiri lalu keluar dari barisan. Anehnya, tidak ada satu orang pun di antara 70 ribu jamaah yang melihat orang ini. Bahkan Nabi Musa juga tidak melihat. Beliau berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah menyampaikan, tapi pendosa tersebut tidak kunjung keluar dari barisan untuk mengakui kekeliruannya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, anehnya, tak lama setelah itu, hujan turun dengan sangat lebat. Saat orang-orang tengah sibuk bersuka cita itu, Nabi Musa kembali berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku, mengapa engkau memberikan hujan kepada kami? Bukankah tidak ada seorang pun di antara kami yang keluar untuk mengakui dosanya? Sahabat Pena Pencari Hikmah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu orang tersebut telah bertobat dan ia menerima taubatnya karena kesungguhannya. Saat Nabi Musa memohon agar diberitahu siapa orang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Musa, dulu ketika ia durhaka kepadaku, aku tidak pernah membuka aibnya. Apakah sekarang aku akan membuka aibnya ketika ia telah taat kepadaku? Wahai Musa, sesungguhnya aku sangat membenci kepada orang yang suka mengadu. Apakah sekarang aku harus menjadi pengadu? Sahabat Pena Pencari Hikmah, kisah ini sangat masyhur. Terdapat di dalam banyak kitab dan catatan, termaktub juga di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim susunan Ibnu Katsir rahimahullah. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas dosa-dosa kita yang tak terbilang. Sahabat Pena Pencari Hikmah, jangan pernah malu bertobat. Dikisahkan, seorang lelaki yang datang kepada Ibrahim ibnu Adam untuk meminta nasihat karena kesulitannya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Berikut percakapan mereka. Orang itu berkata, Wahai Imam, aku ingin bertobat dan meninggalkan dosa, tetapi tiba-tiba aku kembali berbuat dosa. Tunjukkan padaku sesuatu yang bisa melindungiku hingga aku tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Ibrahim ibnu Adam berkata, Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, jangan bermaksiat di buminya. Orang tersebut bertanya, Lalu di mana aku bisa bermaksiat? Di luar buminya, jawab Ibrahim. Orang itu berkata lagi, Bagaimana mungkin? Sebab seluruh bumi ini milik Allah. Maka Ibrahim berkata, Tidakkah engkau malu bahwa seluruh bumi ini milik Allah
tetapi engkau masih berbuat maksiat di atasnya." Lalu Ibrahim melanjutkan, "Jika engkau ingin bermaksiat, jangan memakan rezekinya." Orang tersebut menjawab, "Bagaimana aku bisa hidup?" Ibrahim berkata, "Tidakkah engkau malu memakan rezekinya sementara engkau bermaksiat kepadanya?" Ibrahim melanjutkan, "Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, lakukanlah di tempat yang tidak dilihat olehnya." Orang tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin sementara ia terus bersama kita di mana saja kita berada?" Ibrahim berkata, "Tidakkah engkau malu bermaksiat kepadanya sementara ia bersamamu dan dekat denganmu?" Lalu Ibrahim melanjutkan, "Jika engkau masih tetap ingin bermaksiat, maka apabila malaikat maut datang kepadamu guna mengambil ruhmu, katakan padanya, 'Tunggu sampai aku bertobat.'" Orang tersebut berkata, "Bagaimana mungkin wahai imam, itu mustahil." Ibrahim berkata, "Tidakkah engkau malu malaikat maut datang kepadamu dan mengambil ruhmu sementara engkau dalam kondisi bermaksiat?" Ibrahim melanjutkan, "Jika engkau tetap ingin bermaksiat, maka ketika para malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka Jahannam datang untuk mengantarkanmu menuju neraka, katakan kepada mereka, 'Aku tidak akan pergi bersamamu.'" Orang tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin wahai imam?" Ibrahim akhirnya mengatakan, "Setelah ini semua, apakah engkau tidak malu kepada Allah?" "Ya Allah, aku mengakui mencintaimu, namun aku sering meninggalkan perintahmu. Ya Allah, aku mengakui mencintai Rasul, namun aku sering mengabaikan sunnahnya. Ya Allah, aku mengakui Islam agamaku, namun kepribadianku tak sesuai dengan ajaran. Ya Allah, aku mengakui kitabku adalah Al-Quran, namun aku jarang membacanya. Ya Allah, aku mengakui takut neraka, namun aku sering mendatanginya. Ya Allah, aku mengakui menginginkan surgamu, namun maksiat selalu kuutamakan. Ya Allah, ya Rab, aku takut, aku menangis bila seandainya aku tak tulus melewati jembatan yang di bawahnya api yang membara, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia itu sendiri, yaitu Sirat. Ya Allah, di saat aku kesusahan, aku selalu mengeluh, namun jikalau engkau memberiku, aku melupakan engkau. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni aku. Aku sungguh takut masuk ke dalam jurang api nerakamu. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.